Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam slot TOT Tazkirah on Thursday. InsyaAllah hari ini peminat-peminat kucing, hai, saya nak bercerita, nak berkongsi untuk orang yang suka kucing ataupun suka bela kucing, kan? Adakah kita ni suka bela kucing? Oh, boleh buatlah. Suka kita apa kata, suka tara mana, kan? Di dalam Islam kita ada adab-adab ni. Walaupun kita benda ni benda yang diharuskan di dalam Islam. Seorang orang Islam ni dia biasa lebih suka kepada kucing. Kalau orang bukan Islam dia lebih suka kepada anjing. Tapi kita kena berhati-hati ya. Cat lover dekat luar sana semua, sebab saya pun tahu orang ni kalau cerita pasal kucing ni ramai yang pertahankan kenapa dia sayang sangat pada kucing. Saya pun sayang kucing perempuan, kan. Kita sebagai manusia ni kita ada rasa belas kasihan kepada haiwan. Namun dia ada batas-batas. Jadi perempuan, tuan-tuan yang ada kucing kat rumah, ya, kita kena pastikan supaya kucing tadi tu, yang pertama dia dapat keselamatan, ya. Contohnya dia duduk rumah kita tu, dia tidak dibela, dia tidak dipukul, dia tidak di, kita kata dizalimi lah dari sudut kesihatan ataupun keselamatan dia. Yang kedua ni perempuan, dari sudut makanan dia, ya, makanan kena jaga. Jangan kita kurung dia, kerung dia tak bagi makan pula tu. Allahu Akbar. Ada seorang perempuan, orang ni masuk neraka kerana apa? Kerana bela kucing tapi tak bagi makan. Allah, ni benda yang sangat kita takut. Konon-konon tadi nak buat kebaikan, tapi rupanya penyebab juga nak jadi masuk dalam api neraka Allah. Allahu Akbar. Jadi yang ketiganya perempuan, orang yang bela kucing, pastikan bagi kebebasan pada kucing tersebut. Jangan sampai kucing tadi diternafi hak dia daripada berjumpa dengan kawan-kawan dia, untuk keluar berjalan di tempat yang luas. Sebab fitrah kucing ini, binatang ni, dia bebas perempuan. Bayangkan kalau dia duduk dekat sangka dia yang empat segi kecil macam tu sahaja, perempuan kunci dia kat situ, buat keluar 5 minit je main dengan dia. Lepas tu 23 jam 55 minit dalam sangka tu perempuan. Bagaimana perasaan? Sebab kucing ni kita tahu dia ni makhluk Allah, yang mana dia ada perasaan, yang mana kita perlu bagi hak untuk kebebasan pada kucing tersebut. Jangan sampai dia rasa terkurung. Sebab ada kes-kes yang kita lihat dulu masa dia beli kucing tu, masya Allah kucing tu aktif sana ke sana kemari. Tapi lepas beberapa tahun dia bela dan keadaan terkurung je dalam sangkar tadi, kucing tadi jadi pasif. Mungkin sebab apa? Kita sudah memberi had kepada dia untuk dia bergerak bebas. Ini suatu benda yang dikira sebagai tidak meletakkan hak kepada binatang peliharaan kita tersebut. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita boleh lihat kembali, kita raikan hak binatang yang kita jaga. Walaupun dalam masa yang sama sebenarnya kita yang nak seronok kan benda tu, tapi pastikan juga dia pun seronok dengan kita. Seronok dia, hidup dia dalam keadaan kita bela dia dengan cara yang terbaik. Itu satu benda. Benda yang kedua puan-puan, dari sudut, ada juga orang yang terlalu suka sangat pula dengan binatang ni, sanggup habis duit. Anak makan apa? Anak makan ikan goreng selar je kakak puan-puan. Tapi kucing makan sampai beratus-ratus kucing makan pasir ini beratus-ratus. Ini sudah tidak berlaku zalim kepada kehidupan. Maksudnya apa? Yang patutnya kita bagilah anak-anak kita makan yang sempurna. Kemudian kalau ada lebih, barulah boleh kita bagi untuk lebihan untuk binatang peliharaan. Jangan binatang peliharaan nombor satu. Ada juga orang yang minat burung. Minat burung, ya Allah, beli burung RM20,000, beli sangkar RM50,000. Tapi dia pakai motor kapcai dia. So ini benda yang tidak adil dari sudut kehidupan. Maka kena tengok dengan akal yang waras, kena tengok dari sudut pandangan apa yang syariah suruh di dalam kehidupan ini. Wallahu ta'ala alam puan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.